Gila lah motor aku. Ini kalau bawa jalan ni, bersepoh awet mai. Wow. Eh. Oh, baik tunjuk member aku dulu. Sebelum keluar. Hello. Hello. Lia. Kau ingat aku ke? Siapa ni? Alah aku. Tok. Tok. Tok yang belajar kat Dubai tu ke? Ah, yang tu lah. Oh. Dah balik dah hang eh. Jom lah. Kita pergi lepak sama. Lama dah kita tak jumpa ni. Aku ada something special nak tunjuk kamu. Ah, boleh. Ah, dekat port biasa kita lah. Dulu-dulu tu. Okey. Ah, alright. Apa dah ni? Mana Lia eh? Apa-apa ke ni? Haa, tu je. Apa pun? Oh, sampai pun. Lama tak jumpa mu. Mana sekarang? Tengok ke semak lah. Biasalah kita duduk kampung macam ni je lah. Bukan smart tahun lah pun. Macam ni lah. Bukan macam hang pergi Dubai. Dah mari lah duduk dulu. Banyak cerita ni. Yeah. Macam mana hang belajar dekat Dubai? Okay? Okay lah. Biasa-biasa lah. Ada tempat grand ni. Eh, Dubai tu bukan negara yang kaya tu ke? Yang banyak tu mewah-mewah tu. Kalau aku pergi sana boleh? Oh, memang lah. Dubai ni negara kaya. Boh. Aku kat sana. Ferrari, Lambo naik belaka dah. Wow. Kalau orang kapur macam mu ni, tak siah lah pergi sana. Jadi merempat mengemih lah. Sombong betul hang eh. Dahlah, sudahlah. Aku tak mau bincang pasal tu. Sekarang ni aku nak tahu. Benda apa yang hang nak tunjuk aku tu? Benda special sangat tu. Mu tak nampak aku datang-datang benda ni. Tu orang panggil sini Waisuki. Pak. Zaman trending sekarang ni orang panggil Waisuki. Tapi motor mu boleh tahan kok 150cc. Sama lah dengan aku. Kita kira sama lah tara. Eh kau tak nak join aku pergi konvoi. Aku ada event ni bulan depan. Konvoi? Di mana? Aku pun teringin lama dah nak pergi konvoi ni. Tak pernah lagi aku rasa konvoi-konvoi ni. Lalu tengok orang yang konvoi ramai-ramai ni. Hah? Konvoi? Aku dengar pasal konvoi tadi. Nak join? Lihat. Lihat nak join. Alah. Mu sedar tak mu pakai motor benda tu? Ini konvoi ni set-set 150 eh. Mu pakai motor bawa gila dah getah. Mana tak ada. Kita nak jalan motor besar-besar eh. Sisi besar. Eh, Tok. Dengar lagi. Ah, tak apa apa. Aku dengan dia. Mu diam. Mu sisi kecil. Boleh. Rayok. Nak gombor-gombor eh. Mu duduk rumah eh. Ambil gambar-gambar motor cukup. Tak payah nak gombor-gombor eh. Aku kan pergi. Apa yang kau buat pada diriku?
Wah, buat apa pulak motor ni? Jalan lah. Ah, punah dah, punah. Ah, sudah dah, punah dah. Ah, serabut aku. Buat hal pulak motor ni. Aduh. Tengah jalan pulak ni. Kodol siapa kan? Oh, Ilya. Ha, boleh, 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 boleh. Dia siap-siap pasal bumbu kosong kat ni. Dia tahu pasal motor-motor ni. Aik. Lubu ni. Dia tutup eh. Kau balik eh. Aduh, dia ni kau aku kat dah. Janganlah kacau orang main game ni. Tolonglah faham. Usiran ni ibarat hidup dan mati kita tahu tak. Aik. Tutup lagi. Ni kali ketiga. Janganlah kau aku. Aku tengah push rank ni. Hey. Tolonglah. Sah dah. My gang eh dia ni. Mana lah. Ilya tu. Pakai motor arah kuning. Orang kau decline. Orang kau decline. Tapi mari kau sini. Eh? Eh? Ni bukan Ilya. Ni. Oh bukan. Mari kau naik motor legenda. Apa mu naik motor Ilya eh? Mu curi eh? Motor ni sebenarnya mungkin sang fajar dia tidur lagi. Aduh. Hai, lam natang ni tidur lagi. Eh, bangun. Eh, bangunlah. Lewat dah tengah hari dah ni. Tidur apa lagi? Hei, bangunlah. Hei, pinjam motor sekejap. Sampai jumpa kawan sekejap. Boleh tak? Hei, bangunlah. Ambil lah tu. Kunci tangan meja tu. Lah, tu ke kisahnya? Angatkan mati-mati ingat motor Ilya. Dah ni motor mu ni? Oh lah, motor aku lah ni. Itulah mu, kita hidup ni atas dunia, jangan nak sombong sangat. Dalam Quran, Allah ada sebut auzubillahi minasyaitonirrajim wala tusair haddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu mukhtalin faqur. Maksudnya, dan janganlah kamu memalingkan muka kamu kepada manusia. Dan jangan kamu berjalan di atas muka bumi Allah ni dalam keadaan berlagak sombong. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang sombong takbur lagi membanggakan diri. Jadi kita ni hidup ni jangan nak sombong sangat. Kita ni kalau sombong tak pergi mana pun, buat rugi diri sendiri je. Cuba mengambil pengajaran daripada cerita Iblis dengan Nabi Adam. Allah suruh Iblis ni dengan malaikat sujud pada Nabi Adam masa Allah menciptakan Nabi Adam tu. Tapi benda Iblis buat? Iblis tak mampu sujud kepada Nabi Adam atas sebab? Sebab dia kata dia lagi mulia daripada Nabi Adam. Sebab dia dijadikan daripada api. Dan Nabi Adam dijadikan daripada tanah. Sejak daripada kes tu, Allah halau Iblis tu keluar daripada syurga. Mu kena ingat, berapa banyak pun harta yang kamu ada, benda tu tak akan menjamin kamu ke syurga. Satu, dua, tiga. Hah? Konvoi?